Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian? Selamat pagi. Nah, hari ini tuh nyeleneh ya. Majikanku itu minta kue tiaw tapi dicampur terong. Nah, kalian belum pernah lihat kan masak kue tiaw dicampur terong? Aduh, lihat aja ntar hasilnya gimana ya. Nah, ini guys, ada kue tiawnya. Ini kue tiaw yang paketan itu aku pakai satu aja. Terus ini ada jamur shimeji, pakai jamur apa aja boleh. Ini ada terongnya, terong udah aku goreng ya. Terus ada sawi, aku pakai baby bok choy. Kalian boleh pakai sawi ataupun kailan kayak atau apa, terserah kalian hijau-hijauannya. Kalau aku pakai baby bok choy karena aku punyanya ini untuk saat ini ya. Aku rebus dulu ya teman-teman, aku rebus dulu sawinya sampai kayak setengah mateng gitu. Yang penting udah hijau, udah layu maksudnya. Terus udah habis itu kita angkat ya. Jadi kita siapin bawang merah, bawang putih dulu. Nah, ini dagingnya aku bumbuin teriyaki, saus teriyaki. Ini aku pakai daging sapi ya guys. Jadi seperti ini, dagingnya udah dibumbuin ya. Terus kita tumis bawang merah, bawang putih. Kita tumis sampai harum, sampai wanginya itu keluar ya teman-teman. Nah, terus kita masukkan dagingnya. Kita tumis lagi sampai mateng ya. Nah teman-teman, ini tadi aku udah tambahin air dikit ya, nggak ke video tapi maaf ya. Lalu kita masukkan jamur shimeji, kita tumis-tumis sampai layu. Intinya kita tumis semua ini sampai mateng ya. Kalau udah mateng nanti kita tiriskan. Nah, kalau udah begini, ini wajannya bisa pakai lagi teman-teman buat kue tiaunya ini. Nah, kita masukin aja kue tiaunya, kita goreng-goreng begini tanpa minyak ya, karena kue tiaw udah ada minyak. Terus kita masukkan semua bahan yang udah kita masak duluan tadi ya. Ada terong, ada sawinya, ada pak choy, terus ada dagingnya tadi. Kita aduk-aduk rata deh. Cuman gitu aja teman-teman. Jadi aku nggak tahu seperti apa rasanya kali ini ya, karena ini pertama kali aku masak kue tiaw dicampur terong. Agak nyeleneh sih, tapi ya no problem. Ini udah matang teman-teman, jadi kalian tinggal taruh di piring aja. Mencoba ya. Dadah, see you next video.